awal 2018 itu pembentukan, sekarang udah mulai stepnya penguatan gitu. Perihal di Manado ini, kenapa akhirnya Backcraft memutuskan sebagai kota musik, karena ada di peta ekosistem itu, di hal kreasi, reproduksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, setidaknya 3 dari 5 hal itu Manado mempunyai itu. Itu menjadi penilaian Badan Ekonomi Kreatif Nasional untuk menilai bahwa Manado masuk di jajaran ekosistem kota musik ini. Harus bikin program bareng yang terbuka dan terpadu. Artinya terbuka ini programnya harus bisa diketahui oleh semua unsur kreatif di Manado, bukan hanya di musik, tapi juga di unsur sub-sub kreatif yang lain, agar terpadu. Itu artinya agar terbangun iklim kolaborasi.